Permisi Ibu, mau tanya ya, kalau beli kondom di mana Bu ya? Di Alfa. Oh. Assalamualaikum. Bu, jual kondom nggak Bu? Nggak jual ya? Oh. Kenapa? Oh, di apotek. Emang kalau kondom-kondom gitu beli di apotek Bu? Oh. Walah, saya disuruh mbak saya. Ada, soalnya kondom HP-nya itu udah rusak Bu. Jadi belinya di ini, apa tuh? Oh, di tukang casing handphone. Saya nanyanya kondom HP Bu maksudnya. Bukan yang gitu. Oh iya Bu, ya udah makasih ya Bu. Itu kondom HP. Aduh ibunya jadi, mikirnya jadi aneh. Maaf ya Bu ya. Ya deh. Tidak terkena. Nah kali ini gue dua vlog bersama mbak cantik yaitu Lady Sofia. Tapi sebelum itu kalau kalian suka konten seperti ini kalian klik like nya dulu ya. Dan kalau kalian belum subscribe klik subscribe sekarang juga. Dan kalau kalian pengen update video terbaru jangan lupa follow Instagram @rizky_motofunya. Selamat menonton kawan-kawan. Kembali lagi di Rizky Motong Bunyi. Dan untuk belajar. Woi. Tidak. Hei, kenalan dulu. Aduh, opening dong. Ah. Sorry. Orang enggak. Halo, kembali lagi di Rizky Motong Bunyi. Tidak terkenal dan Lady Sofia, motor vlogger Anfaida. Mana. Hei, oke kawan-kawan. Ya kan? Sesuai dengan permintaan kalian ya yang kemarin. Aduh, Bapak. Kenapa, Bi? Kok ada polisi dia? Aduh, Pak. Resin lah. Aduh. Rahmat. Ada polisi dia. Oke, kawan-kawan ya. Jadi kita bakal sesuai dengan janji kalian ya, 2000, janji kita ya, 2000 like video kemarin kita bakal buat konten gila lagi kan ya, gila di konde. Oke, gimana Mbak Lady, kemudian sehat? Alhamdulillah makin seger. Woi, seger ya. Aduh, sehat Mbak ya sekarang ya? Sehat Pak. Kamera baru juga enak lah ya sekarang ada. Apa tuh Rizky Motovlog bisa kebeli ada kamera-kamera mahal kayak gitu biar kayak motovlog yang terkenal kan pakai kamera mahal Pak. Iya. Aduh Pak, bangunan dulu Pak, bangunan. Ada kayak moodnya lagi baik ini Mbak Sophie ini. Iya dong, baik banget. Kenapa? Apa konten kemarin membuat Mbak Sophie jadi senang gitu? Aduh senang banget ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Ini dari Ripka_27 ya. Lebih sedih mana? Ditinggal nikah sama pacar yang lagi sayang-sayangnya atau ditinggal nikah sama mantan? Ditinggal nikah sama pacar lagi sayang-sayangnya lah. Sebenarnya deh pertanyaan kamu ini gampang, Dek. Ada. Ya pedihan ya, Dek. Pedihan mau mana, Dek? Ditinggal nikah, Dek, ya. Bos aja. Lu kalau ditinggal pacaran deh, ya elah pacaran doang boy ya kan. Lu kalau ditinggal nikah, Pak. Aduh, itu semua jadi milik orang itu gitu loh. Lu bayangin. Kan saya masih kecil, jadi masih pacaran belum nikah, Pak. Oh, masih kecil ya. Tapi kalau masih kecil udah gede. Gede apanya? Woi. Masih pagi, Pak. Ada. Oke, lanjut. Bang, hal apa yang paling enak pas ngevlog sama Mbak Lady Sofia? Kira-kira kita enaknya ngapain ya kalau ngevlog gitu ya? Ya karena kalau cari kawan ngevlog itu sebenarnya bisa diajak gila-gila gitu. Ya. Ha dong, kalau yang gak gila gak ger bang. masa pakai isinya angin, ada krik, apaan? Kalau kira-kira buat dua vlog itu butuh berapa lama ngeditnya? Berapa lama ya? Kalau kakak sih 6 jam, kalau Sopi? Kalau Sopi mah masih lama banget itu bang. Mungkin Sopi 8 jam ya? Asli, kan masih noob bang. Jadi kalau ngedit dua vlog itu sebenarnya susah banget, karena kalian harus menggabungkan dua video kan.
Bang Rizky, asal mula ketemu Mbak Lady Sophia dari mana? Siapa yang kenalan minta kenalan duluan? Bang Rizky apa? Apakah ada perasaan rasa suka? Wah, apa ini? Tanya yang paling sensitif yang pernah saya baca ini kawan-kawan. Kita ketemu waktu itu pertama kali di Jakarta ya? Iya, waktu touring ya Bang ya? Nah, kita waktu itu pertama di Jakarta. Jadi di situ ceritanya kakak duluan yang ngajak kenalan. Biasa ya. Jomblo ya kan ya. Jomblo kalau nggak ngasih pertanyaan mah ya gimana ya kan ada. Apakah ada perasaan saling suka? Gini, kalau lo tinggal di Motovlogger Lampung ya kawan-kawan, rasa suka itu sebenarnya ada. Lo ada perasaan tega nggak sih? Ada lo sendiri lo pacarin gitu? Itu tuh. Tanya, itu pertanyaan serius tuh dari gua. Lo lo tega? Lo punya adik ya? Pacarin? Gitu. Cuma kalau lo ini ya nggak tahu sih. Ya, orang ini. But me, nah. My sister is my sister, not for the love, you know. Gila. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, saya hai dulu lagi sama di depan. Iya juga. Oke. Sudah pemirsa. Gila, Rizky Motorpark is back. Rizky Motorpark. Halo. Salib lagi, Rizky. Pertanyaan terakhir nih, kakak sama-sama jomblo, kenapa nggak jadian aja? Aku lihat wajah kakak berdua mirip menurut orang tua aku, bla 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 bla. Biasanya jodoh. Apalagi kakak berdua mempunyai hobi yang sama, ngevlog dan bekerja sih deh. Belum tentu orang tanya sama, tapi jodoh deh, bener deh. Gel badan itu meringan gel. Itu zaman kapan tuh istilahnya? Kita muter dulu ya, mohon maaf nih ya kan. Belum tentu orang tanya maaf mirip itu jodoh deh, belum tentu. Gua jodoh mantan gua ya. Tapi belum, ya. Aku putus. Nggak ada itu kan mitos bagi Rizky Motovlog, nggak ada itu kan. Walaupun hobinya sama ya pikir-pikir sejati gitu ya. Nggak tentu. Bang. Ah. Pusing bang. Muter-muter di sini. Gombal. Oh my god, gombalin siapa nih abang? Iya udah pak. Aduh. Ya elah bang, gue mana pernah bisa ngombal. Iya, katanya gombalin cowok, gimana tuh? Nanti dong, gak kuat nih. Nih, contohlah dari pohon ya. Pohon ini tinggi banget ya. Setinggi cintaku padamu. Yeah. Bangunan ini kokoh ya. Kokoh perasaanku padamu. Ya, langsung aja ya Allah. Aduh, becek, aduh ya Allah. Tuh, lihat yang listrik ini ya kan. Diri tajam, setajam cinta kepadamu. Yeah. Belajar lagi yang kabel ini ya kan, bergaris lurus seperti masa depanku padamu. Gila. Gila, The King of Jomblo, semua pelang-pelang ini bisa jadi bahan gombalan bagi gua gitu loh. Astaga. Mana? Apa mana? Ya? Tas mama ini. Ya, mana, bisa mana. Gampang ya kan. Coba lihatlah ya, adik. Lihatlah tas kotak dari mbak-mbak ini ya kan. Sekotak perasaanku yang kusimpan hanya untukmu. Cidup. Kamu ngapain di sini? Tadulah nih, ini siapa? Tanya ya? Seriusan? Ayo siapa? Ini ngapain di sini? Ini apa? Apa? Oh mau nganterin. Ada masih jomblo-jomblo ya? Jomblo-jomblo. Masih jomblo-jomblo nggak? Masih ngapain ditemenin orang pacaran? Beneran? Aduh. Beneran. Kasian orang pacaran ditemenin, aduh.
agak ambigu ya di bawah pohon berduaan gitu ya. Ini ade sekolah di mana? Oh baru daftar sekolah. Wah sudah besar sekali ya. Wow. Oh dekat ya. Jangan lama-lama lah pacaran ya. Oke. Nanti ketikung. Ini kenangan nih. Ini kenangan nih buat kalian nih. Kalau kalian putus ya ibaratnya ini video kalian bisa nonton nih. Ini. Bila sayang nggak sama dia? Sayang ya? Kamu sayang nggak sama dia? Aduh, yang dua ini kasihan pi. Gua punya cowok pi. Thank you. Ini siapa namanya? Hah? Lisa. Ya ampun. Rizky, Rizky. Rizky. Wah gila, gila sama cewek duluan. Ingat yang langgeng ya. Salam dari Rizky Mata Vlog. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. See you again. Halo. Kali ini kita bakal nyari kondom. Tapi di sana kondomnya bukan kondom kayak gitu. Kita bakal nyari kondom handphone. Kita bakal lihat ya, nah, gimana sih ekspresinya. Assalamualaikum. Bu, jual kondom nggak bu? Nggak jual ya? Kenapa? Oh di apotek. Emang kalau kondom-kondom gitu beli di apotek bu? Oh, walah, saya disuruh mbak saya. Ada soalnya kondom HP-nya itu udah rusak bu. Jadi belinya di ini apotek. Oh itu tukang casing handphone. Saya nanyanya kondom HP bu maksudnya. Bukan yang gitu. Oh iya bu. Ya udah makasih ya bu. Itu kalau HP. Aduh ibunya jadi mikirnya jadi aneh. Maaf ya bu ya. Ya deh. Permisi ibu mau tanya ya. Kalau beli kondom di mana bu ya? Di Alpa. Oh. Kalau kayak gini-gini nggak ada ya bu ya? Di pinggir-pinggir kayak gini. Kalau saya disuruh ini mbak saya, HP kondomnya udah rusak. Di Alpamart ada. Kalau HP kondom gini. Oh di konter. Oh, oke saya juga bingung kok di Alpamart. Ya udah makasih ya bu. Maaf ya bu ya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai sini aja vlog kali kita sama Mbak Lea. Bisa ya, motor vlognya tidak dan motor vlog tidak terkenal tentunya. Gila, kalau bisa kalian suka konten-konten ini, klik like-nya. Dan kalian kalau pengen subscribe channel Mbak Sofia, ini dia channelnya. Subscribe channel Mbak Sofia. Dan kalau misalkan kalian pengen subscribe Rizky Motor Vlog, subscribe Rizky Motor Vlog, ini dia channelnya, oke? Okay? Oke, Rizky Motor Vlog dan Mbak Lea di Sofia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time. Dadah. Ya, mati dah.